I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi semua. Hari ini hari Minggu, cerah sekali. Hari ini aku mau ke tempat yang adem-adem lagi teman-teman. Ini mau ke sebuah tempat wisata perkebunan teh di daerah Batang yang akhir-akhir ini tiba-tiba menjadi ramai karena menjadi tempat favorit untuk San Mori dan San Motret. Apa tuh San Mori, San Motret? Ya San Mori itu Sunday Morning Ride dan San Motret. Ya yang pada San Mori dipotretin, banyak yang motret-motret gitu teman-teman. Ini bukan hanya dari daerah Batang ya, tapi banyak dari Kendal, Pekalongan, Batang tentu saja dan lain-lain. Biasanya itu pada kumpul di sini. Nah ini mungkin karena sudah aku kesiangan, makanya mungkin mereka sudah pada berangkat menuju ke perkebunan teh Pagilaran itu. Oke, aku mau isi bensin dulu di sini. Diri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu rute tercepat dan termudah menuju kebun teh Pagilaran dari tempatku tadi, dari arah timur ya, dari Wuleri. Dari Wuleri ke barat aja nyampe Banyu Putih. Nyampe Banyu Putih, terminal Banyu Putih, masuk yang ke arah Limpung, dari Limpung lurus aja yang ke arah Bawang. Nah di sini, nah ini ada papan petunjuk ini, ke kanan Reban, Blado, Bandar. Ini kita belok kanan teman-teman. Ini ada papan petunjuk toh. Nah ini ke sini kita belok kanan. Nah dari sini nanti kita lurus aja sampai ke Reban ya. Nanti ada Koramil Reban itu, maju dikit, yang terus saja. Pokoknya nanti aku tunjukin ya. Dari sini terus saja ke arah Reban. Nah setelah kita jalan kurang lebih 5 menit, kita nyampe di Kecamatan Reban. Dan di persimpangan ini kita yang lurus teman-teman. Kalau yang kiri nyampenya di Bawang juga. Bawang, Sukorjo dan seterusnya. Nanti dari sini di depan ada Puskesmas Reban, kita belok kiri. Setelah itu acuannya adalah kantor kepala desa apa ya? Singorojo, bukan Singorojo, Rojo-rojo gitu pokoknya. Nanti kita aku tunjukin. Ini sekarang jam 9.32. Tadi kita berangkat jam 9 pas dari pom bensin itu. Dulu aku pernah sih lewat jalur ini dari Wuleri sampai ke Pagilaran. Itu cuma 40 menit naik R25. Ini kita belok kiri di sini, teman-teman. Woi. Wah, gede. Bapak, bapak pipa panjangnya pol. Orang-orang yang ngeliatin pada senyum-senyum tuh. Oke, di sini kita lurus saja sampai nanti ketemu kantor kepala desa. Apa sih rojo-rojo nanti? Aku tunjukin deh. Ini dia teman-teman. Di sini kita belok kiri. Kantor pemerintah Wonorojo. Wonorojo. Cuman 1 menit ya dari tadi, dari Puskesmas Reban tadi. Nah, ini sebentar lagi kita udah nyampe di Pagilarannya. Ini kita cuman baru jalan 35 menit tadi dari pom bensin itu. Si Ari bablasan. Dan setelah jalan 2 menit, kita pun nyampe di area perkebunan teh.
pagi lalu teman-teman, ini dia jalan dari kantor desa Wonorojo tadi, agak nanjak dan agak sempit, tapi mobil bisa teman-teman. Jadi yang pakai mobil bisa, oke? Di sini kita belok kiri, ini sudah masuk area kebun teh Pagilarannya. Ini musim kemarau, jadi nggak apa ya, pohon tehnya tuh nggak yang hijau banget gitu. Kalau musim hujan, wah menghijau banget, itu lebih seger dilihatnya. Cuman itu sering kabut. Kalau kemarau kan lebih cerah ya. Hawanya tuh adem gitu di sini teman-teman. Tentu saja daerah pegunungan, perkebunan teh, pasti udaranya sejuk. Tuh kan, teman-teman lihat tadi banyak yang motret-motret. Nah, ada berapa tiga sudah yang foto-foto gitu. Biasanya mereka berada di tikungan-tikungan seperti itu teman-teman. Dia punya akun Instagram. Nah, nanti dia posting di akun mereka biasanya foto-foto itu. Ini udah banyak yang pada nongkrong-nongkrong di sini. Ada yang cuman santai-santai di pinggir jalan di bawah pohon gitu. Ada juga yang sampai ke wisatanya di ujung sana. Nih ada lagi nih. Oh nggak fotoin dia. Eh foto nggak sih? Nggak bawa kamera nggak tadi nggak kelihatan. Tuh, udah berapa? 7. Tuh banyak banget yang pada nongkrong-nongkrong tuh. Mereka baru pada nyampe kayaknya ini. Oh, ini bayar tiket ya. Bayar tiket. Kita bayar tiket 5.000 di sini, teman-teman. Tiga, Mas. Tiga ya? Oh, amit. Le, kita bayar? Sendiri. Dua aja, Pak. Tiga? Yang satu udah bayar. Itu. Hah? Bayar sendiri. Oh, udah. Dua. Ini dua. Ya. Filter. Tenang, panik ganti kena. Dari mana ini kendal sekarang? Waleri. Ya, monggo. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, motret lagi dia. Pokoknya kita difotoin terus dari kalau di sini, teman-teman. Tuh, banyak banget. Nanti aku tunjukin aja sampai lokasi wisatanya. Tapi kayaknya nanti aku gak masuk ke lokasi wisata. Udah pernah dulu.
Nah, di depan itu kita belok kiri untuk masuk ke lokasi wisata. Coba kita lihat hari Minggu ini apakah ramai wisata Kebun Teh Bagilaran ini. Ini berada di desa, maksudnya di Bagilaran ya, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, teman-teman. Ini kita masuk ke sini. Ini ada tulisan area parkir. Itu dia. Dan seperti aku bilang tadi, aku nanti nggak masuk ke wisatanya. Kita muter saja. Lumayan ramai hari ini, hari Minggu. Nah, itu misalnya di bawah sana, teman-teman. Tuh, masuk ke sana. Ya, ada taman-taman gitu. Tentu saja ada wisata kebun teh, menyusuri kebun teh gitu. Rasa mlebu ya? Rasa rono ya? Nongkrong ning kono kayak pinggir jalan kowe ya? Rasa mlebu lah. Nongkrong ning pinggir jalan kayak mau ya? Ini banyak banget, lihat full parkir motor di sini. Oke, akhirnya kita nongkrong di sini. Tadi nongkrong di sini belum ada, belum buka warungnya, teman-teman. Tadi dari atas itu kita sampai turun sana nggak ada warung buka. Ya udah, akhirnya nongkrong di warung tutup. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya mbaknya datang juga. Jadi kita bisa ngopi-ngopi di sini. Ini masih tetap ramai yang lalu-lalang pada San Morian kesini. Ini juga ada, kita lihat banyak ada mas-mas yang motret. Sekarang coba kita tanya ke mas fotografernya. Halo mas, boleh nanya-nanya sebentar mas? Boleh. Sulis mas. Iya. Mas jenengan udah sering ke Pagilaran ini? Baru kali ini sih. Oh baru kali ini? Ya. Ini kan lagi rame nih di Pagilaran, banyak yang San Mori dan San Motret. Iya. Nah jenengan memang suka foto-foto San Morian gini? Suka. Selain di Pagilaran, biasanya daerah sini mana yang pada rame? Sama Semarang. Oh Kopeng ya? Oh ya, yang banyak foto-foto kan Kopeng, daerah mana? Cemoro Sewu gitu-gitu ya. Nah aslinya mana jenengan mas? Aslinya Kulo Kendal, Pak. Oh Kendal, oh sama, aku juga Kendal. Terus biasanya kalau sudah foto-foto San Morian gini, diupload di mana? Diupload di Instagram. Instagram, ada Instagramnya namanya apa mas? Ada, DKS16. Nah mungkin bagi teman-teman yang sering San Morian di daerah sini, di daerah Kopeng, bisa buka DKS16, mungkin siapa tahu foto kalian ada di situ. Oke mas, terima kasih, monggo dilanjut lagi foto-fotonya. Ini sekarang udah jam 10 lebih, teman-teman. Ini tadi masih tetap ramai yang lalu lalang datang dan pergi di area perkebunan teh Pagilaran ini. Di sini memang enak buat nongkrong, ngopi, tempat dingin, makan apapun jadi enak. Ya mas Ari, gih. Tapi jangan aneh-aneh. Maksudmu piye? Aku ora ngomong sing aneh-aneh, kok menyebut aneh-aneh iki maksudnya piye? Kan enak. Coba dijelaske sing aneh iki apa? Coba. Nek iki saiki pikirannya emang aneh soalnya.
Oke, teman-teman, ini sudah makin siang, kita udah makan tahu campur, minum-minum kopi di sini tadi. Sekarang saatnya kita persiapan pulang saja. Jadi ini dia tempat yang sekarang ramai banget buat San Morian kalau tiap minggu. Ini jadi tempat favorit di daerah sini, San Mori, San Motret, bagi mereka yang suka fotografi, street fotografi, terutama motobiker ya, untuk akun Instagram mereka. Oke, sampai di sini dulu video singkat kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.